Oke bosku, berikut ini hasil pertandingan BRI Liga 1 musim 2023-2024. Pekan ke-18, beserta klasemen, top skor, top asis, head to head, dan statistik. Oke, berikut ini hasil pertandingan BRI Liga 1 musim 2023-2024. Pekan ke-17, Persik Kediri menang 4-0 versus Persebaya. Barito Putra 1-1 versus Persikabo. Arema FC 1-1 versus Madura United. Persib Bandung menang 4-1 versus PSS Sleman. Borneo FC menang 3-1 versus Dewa United. Persis Solo menang 2-1 versus Bayangkara FC. PSS Semarang menang 2-1 versus Persija Jakarta. Ran Nusantara FC 1-1 versus PSM Makassar. Bali United menang 3-0 versus Persita Tangerang. Berikut ini hasil pertandingan BRI Liga 1 musim 2023-2024. Pekan ke-18. Madura United kalah 0-1 versus Persib Bandung. Arema FC menang 2-1 versus Dewa United. Borneo FC menang 3-0 versus Persik Kediri. Bayangkara FC 1-1 versus PSIS Semarang. Sedangkan di hari Jumat, tanggal 3 November tahun 2023, ada PSS Sleman akan menghadapi Bali United mulai jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di Indonesia dan video di Stadion Mangguwaharjo Sleman. Selanjutnya, PSM Makassar akan menghadapi Persija Jakarta mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indonesia dan video di Stadion Gelora B.J. Habibie. Sedangkan di hari Sabtu, tanggal 4 November tahun 2023, ada Persikabo akan berhadapan dengan Ran Nusantara FC mulai jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan video di Stadion Wibawa Mukti. Selanjutnya, Persita Tangerang yang akan berhadapan dengan Barito Putra mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan video di Stadion Indomie Arena. Selanjutnya, Rabu tanggal 13 Desember tahun 2023, ada Persebaya akan menghadapi Persis Solo live di Stadion Gelora Bung Tomo. Berikut klasemen sementara BRI Liga 1 musim 2023-2024. Di posisi pertama ada Borneo FC dengan 38 poin, di posisi kedua ada Persib Bandung 34 poin, di posisi ketiga ada Madura United 31 poin, di posisi keempat ada PSS Semarang dengan 31 poin, di posisi kelima ada Ran Nusantara FC dengan 30 poin, di posisi keenam ada Bali United dengan 30 poin, di posisi ketujuh ada Barito Putra dengan 24 poin, di posisi kedelapan ada Dewa United dengan 24 poin, di posisi kesembilan ada Persik Kediri dengan 23 poin, di posisi ke-10 ada Persis Solo dengan 23 poin. Di posisi ke-11 ada Persebaya dengan 22 poin. Di posisi ke-12 ada PSM Makassar dengan 22 poin. Di posisi ke-13 ada Persija Jakarta dengan 20 poin. Di posisi ke-14 ada PSS Sleman dengan 19 poin. Di posisi ke-15 ada Persita Tangerang dengan 18 poin. Sedangkan dasar klasemen, posisi ke-16 Arema FC dengan 17 poin. Persikabo di posisi ke-17 dengan 11 poin. Di posisi ke-18 ada Bayangkara FC dengan 8 poin.
Di posisi 18 ada Bayangkara FC dengan 7 poin. Berikut ini daftar top skor BRI Liga 1 musim 2023-2024. Di posisi pertama, Gustavo Almeida dari Arema FC 13 gol. Di posisi kedua ada Alex Dewa dari Dewa United 12 gol. Berikut ini daftar top assist BRI Liga 1 musim 2023-2024. Di posisi pertama ada Lili Pali dari Borneo FC dengan 9 assist. Di posisi kedua ada Mesidoro dari Persis Solo dengan 8 assist.